Halo sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Mengemudi. Pada kesempatan ini saya masih membahas mengenai masalah banjir. Bagaimana cara melintasi banjir dikala itu adalah satu-satunya jalan ketika tidak ada pilihan lain kecuali harus menerobosnya. Silahkan ikuti video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Seperti ini teman-teman, kalau menerobos banjir, kita memilih jalan agak ke tengah atau yang lebih tinggi. Jadi kalau sebelah kiri itu pasti dia lebih dalam karena dekat ke selokan. Jadi memilihnya yang mepet ke garis pembatas tengah biar agak lebih tinggi. Kemudian giginya digigi satu saja, gasnya dibikin stabil biar putaran mesin itu stabil dan juga knalpot itu apa dia emisinya itu stabil, jadi tidak naik turun sehingga tidak memungkinkan untuk air masuk. Seperti ini kita pelan-pelan, kemudian gasnya distabilkan. Saat menerobos banjir adalah jalan satu-satunya yang perlu kita lakukan seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau bisa kita menghindari untuk menerobos banjir. Walaupun kemana-mana sudah tidak bisa, kemudian satu-satunya jalan untuk menerobos yang perlu dilakukan seperti tadi, giginya di gigi satu kita pelan-pelan saja merayap. Kemudian gasnya dibikin stabil, jangan naik turun. Kebetulan hari ini itu di mana-mana posisinya banjir seperti ini, jadi mau tidak mau harus menerobosnya. Demikian bahasan kali ini, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.